Terima kasih yang telah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Enjoy. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sebuah channel yang spesial ya. Kali saya akan membahas ya. Soalnya banyak yang nanya, kenapa sih Kang Os mau vakum dari YouTube ya? Karena begini teman-teman, alasan saya ya vakum dari YouTube itu, saya tiap hari ya, bahkan hampir tiap hari saya sering banget kehilangan jam tayang saya ya. Hampir setiap hari banget saya teman-teman kehilangan jam tayang ya. Saya merasa sedih banget ya teman-teman, kehilangan jam tayang setiap harinya itu kadang-kadang 15 jam ya, kadang-kadang juga sampai 30 jam juga ya, per hari itu ada saja ya teman-teman ya. Saya merasa kayak udah nggak semangat banget loh di YouTube ya. Dan juga yang kedua itu, saya maka dari itu ya upload video pun saya sekarang jarang ya teman-teman ya. Saya jarang uploadan video juga, dan lab juga tadinya saya tiap hari ya, hampir tiap hari, bahkan sekarang itu saya udah mulai enggak lab streaming, bahkan upload video pun jarang. Saya merasa apa ya teman-teman ya, merasa pusing banget loh teman-teman, terang aja ya, saya pusing banget pemikiran tiap hari itu jam tayang selalu merosot ya. Di analistik itu saya 2500 jam teman-teman ya, tapi di dashboard channel itu saya 500 sekian ya. Itu turunnya tuh drastis banget teman-teman jam tayang saya, seharusnya 2000 tinggal 1,5 kalau nggak salah saya, kurang lebihnya 1500-an saya ya jam tayang saya. Dari sore ini pun saya tadi hilang lagi teman-teman jam tayang saya ya, bahkan tiap hari banget saya turun drastis. Jadi saya rasanya gimana ya, kayak udah agak nggak semangat lagi teman-teman ya. Hari saya tuh gimana ya, ya sedih juga ya, sedih, ada sedihnya saya, selalu diturunkan terus dari pihak YouTube ya. Kenapa ya, setelah itu ya dengan saya YouTube itu ya, sih diturunkan ya, tiap hari banget saya bakal diturunkan dari pihak YouTube ya. Saya pun upload video pun sama live streaming pun itu saya dikurangkan dari pihak YouTube, tetap saja teman-teman nggak bertambah ya. Saya live streaming pun tidak ada apa-apanya teman-teman, serius saya. Jadi tidak bertambah gitu loh. Saya live 2 jam juga pernah, malah tidak naik sama sekali. Upload saya seminggu 3 kali tuh tidak ada hasilnya, nambah juga enggak ya. Bahkan sejam 2 jam pun saya enggak nambah gitu loh perharinya, malah turun, heran saya juga ya. Sebenarnya itu saya pusing banget teman-teman ya, pusing banget, sangat pusing saya. Jadi menurut teman-teman gimana, apa saya tetap lanjut di YouTube, apa yang kedua menurut teman-teman, apa menurut teman-teman itu, apakah saya harus ganti nama channel saja apa tidak, misalkan mau lanjut dari YouTube ya. Saran dari teman-teman ya, mohon dikomentarkan di bawah ya. Kalau saya dan teman-teman tetap lanjut, apakah nama channel saya diganti apa tidak ya, apa nggak usah, apa yang lain itu loh, saya kira menurut teman-teman aja ya. Misalkan teman-teman yang mau saya tetap lanjut, apakah mungkin dari teman-teman itu ada inisiatif ya untuk merubah nama channel saya, digantikan yang lain. Kira-kira semua video itu mencantum semua uploadan itu loh teman-teman, dan saya ya yang kedua ya itu ya, semua
namanya semua video uploadan uploadan saya tuh bisa mencangkup semua di channel saya itu loh teman-teman saya ya. Jadi nggak hanya wisata doang ya, bahkan yang lain pun bisa masuk semua gitu loh ke channel saya ya. Ya apa namanya, minta sarannya ya dari teman-teman sahabatku semuanya, minta sarannya yang terbaik untuk saya gimana ya caranya untuk memperbaiki channel saya ya, semua mencangkup video saya tuh masuk semua ke channel saya gitu loh. Minta sarannya ya, dikomentarkan di bawah ya teman-teman. Saya butuh apa namanya saran dari kalian ya teman-teman ya. Tapi tetap yang di belakang itu, yang official official itu saya tetap dan saya ya, cuma ganti aja yang depannya itu wisatanya itu dan saya ganti ya dengan nama lain, kira-kira apa ya untuk teman-teman ya, begitu ya caranya. Yang belakang itu tetap dan saya, yang official itu dan saya tetap ya, cuma merubahnya namanya itu yang di belakangnya saja dan saya pengen dirubah. Kira-kira apa, mencangkup semua video-video saya ke dalam channel saya itu loh teman-teman ya. Minta sarannya di komentar ya, mohon ya, saya butuh sarannya dari teman-teman ya. Kira-kira channel saya bisa semua mencangkupnya video saya itu loh. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi saya ditahukan bahwa saya pengen banget dari vakum dari YouTube seperti itu ya ceritanya. Saya apa namanya sering kehilangan jam tayang terus hampir setiap hari teman-teman. Saya malas pada itu lab pun ternyata tiap hari, bahkan sekarang saya pun merosot ya lab pun ya, udah mulai jarang dan uploadan pun saya udah mulai jarang ya. Ternyata tiap hari seminggu 3 kali saya upload. Sekarang saya pun jarang ya untuk apa namanya upload video ya. Saya tiap hari pun upload tetap aja tidak ada apa-apanya ya. Bahkan laptopnya juga sama, tidak ada apa-apanya, tidak menambah sama sekali ya. Viewers pun tetap saja begitu, bahkan turunnya drastisnya minta ampun ya. Itu ya, oke teman-teman, itu saja ya informasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.